Selamat malam Bapak Kisenda, Bapak Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Halo? Ya, kami dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam Pak Kisenda, terima kasih Pak udah bergabung ini. Gimana Pak kabarnya Pak malam ini? Baik, baik sekali. Kebetulan walaupun dalam suasana COVID, kita juga tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pekerjaan, namun tetap pekerjaan yang harus tetap ditangani ya kita tetap laksanakan. Baik, oke, luar biasa, terima kasih Pak Kisenda. Iya Pak Kisenda, terima kasih nih Pak, malam hari ini telah berkenan hadir Pak menjadi narasumber dalam program Erto pada malam hari ini. Dan juga sebelum kita menyapa rekan-rekan Airspace Review Militer Udara, sebelumnya mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih pengalaman Pak Kisenda dari lulus SMA Pak waktu itu di Jakarta ya Pak, hingga bisa masuk dan di Akademi Angkatan Udara, silakan Pak. Wah, kalau cerita ini cukup panjang ya. Jadi saya sempat sekolah di SMA Bulungan dan Mahakam, kenal dengan SMA Gaulan. Ya. Nah, dalam itu saya cukup ya namanya di sana mungkin saya di situ kurang disiplin sehingga lebih banyak bergaulnya daripada belajar. Orang berpikir daripada kalah banyak yang belajar. Ya, ya sempat akhirnya saya dipindahkan lah ke SMA 36 dan saya lulus SMA-nya di situ. Terus SMA-nya di situ namun banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya sangat ambil misalnya bahwa saya memang belum bisa disiplin. Kedua, justru pada saat kelas 3 akhir itu saya mendengarkan perbincangan bersama apa sih yang saya inginkan, apa sih yang saya mau, lalu saya berpikir pada saat itu, kalau dulu sih mikirnya seperti anak-anak yang lain, arsitek, sipil, atau MBA, dan lain sebagainya. Saya sendiri belum begitu tahu, tapi akhirnya berpikir karena saya lihat ayah saya sudah mengabdi di TNI, ibu saya juga pernah mengabdi di PM Palang Merah, dan juga di Kementerian Luar Negeri. Akhirnya saya nanyakan pada diri saya, saya juga harus mengabdi itu. Akhirnya saya mau ngabdi di mana ya? Kebetulan ya pada saat dulu, memang mungkin sesuatu yang baik atau tidak baik ya, sejarah lah yang menentukan, tapi pada saat itu saya tahu bahwa TNI atau ABRI itu bisa di mana saja. Sehingga saya belum karena tahu itu yang penting, saya bisa ngabdi, dan saya perlu didisiplinkan diri, sehingga masuklah saya ke ABRI pada saat itu. Saya nanti, gimana nantilah dapat bekerja di mana, karena di sana banyak kesempatan-tempat. Nah, pada saat awal juga ayah saya juga nggak percaya, karena dia nggak tahu saya bisa disiplinkannya. Sehingga tes pertama AKB terus terang saya tidak lulus. Kemudian tes kedua baru ayah saya juga tahu kamu tuh serius ya serius. Tapi karena dianggap lagi saya kurang disiplin, beliau menganggap kamu paling kapten pun keluar. Sehingga beliau mengatakan jangan angkatan darat, tapi angkatan laut atau angkatan udara. Dimana kalau kamu keluar, kamu punya profesi sebagai pelaut atau penerbang. Cuman akhirnya saya pikir laut kelamaan. Saya pikir saya angkatan udara aja. Cuman kembali lagi, pikiran saya sebetulnya di situ adalah mengenai dimanapun saya nantinya. Nah tentunya begitu mengabdi dan tahu. Terus sampai akhirnya saya menginginkan mendapatkan nanti mungkin akan ada saya cerita lagi bahwa mengikuti kurs mana atau kejuruan. Tapi itu sejarahnya mengapa saya masuk AU karena saya sendiri memerlukan suatu kedisiplinan dalam belajar. Kemudian saya juga ingin berbuat sesuatu pada negara saya mengabdi pada TNI. Berarti bisa dibilang dulu Pak Kisenda cukup bandel Pak masa mudanya, tapi setelah itu terkena ultimatum dari orang tua akhirnya bisa berubah. Oh iya betul ya Pak ya dulu. Bisa dibilang orang tua Pak Kisenda juga Letnan Jenderal Purnawirawan Achmad Wiranatakusumah ya Pak ya? Ya betul, betul. Itu Pak, luar biasa banget Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau kita boleh tanya lagi nih Pak. Saat pendidikan di Akademi Angkatan Udara nih Pak. Tentunya ini merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya Pak ya. Kita tuh 4 tahun loh Pak di sana hidup dalam barak. Harus disiplin, harus tepat waktu. Mungkin bisa Pak sedikit diceritakan hal menarik apa yang paling berkesan Pak dan yang nggak bisa dilupakan selama Pak Senda menjadi Taruna di Akademi Angkatan Udara. Silakan Pak. Kalau nggak bisa dilupakan, semua kayaknya nggak bisa dilupakan ya sesuatu. Dan karena memang saya dari awal masuk situ, saya inginkan saya dibuat disitu. Sehingga mungkin saya justru menikmati hukuman-hukuman itu. Dan saya yang lihat, jadi memang saya menjadi bulan-bulanan lah senior. Tapi saya cukup menarik bahwa tiap level, tiap tingkat itu beda. Tingkat 1 kita anggap malahan dulu tidak punya hak hidup lah, walaupun lagi istilah. Kemudian tingkat 2 agak ada karena kita sudah punya adik kan. Tingkat 3 ya, lebih luas. Tingkat 4 apalagi sudah senior, itu namanya raja kampus. Nanti disiplin itu yang saya juga paling teringat sekarang, bahwa kita dibuat supaya saling menghargai pada teman dan saling peduli, karena satu salah semua salah, atau ya kadang-kadang satu ya kita harus bertanggung jawab lah kadang-kadang salah. Jika disitulah kita mulai timbul disiplin terbagus. Kemudian kalau yang kembali lagi tadi, kalau tindakan-tindakan disiplin ya, saya kenal di situ ada namanya senam butuh terus orang bilang apa ya senam raksasa. Iya, karena gerakan-gerakan itu misalnya dihitung biasanya 8 kali, ini 50 kali atau 30 kali. Yang normal-normal kan 8 kali. Nah, itu disebutnya senam butuh karena orang butuh raksasa aja. Dan atau dukungan seperti misalnya latgap itu ya itu merayap, kita peduli. Tapi saya menikmati karena itu membentuk diri saya secara fisik juga sehat, secara speed of prop juga baik, secara kesatuan baik. Itu jadi saya kalau ditanya apa yang berkesan, semuanya berkesan, dan setiap tingkat saya nikmati. Tingkat 1 yang benar-benar nggak mikir apa-apa, stres aja yang ada. Tingkat 2 kita mulai mengelola, tingkat 3 ini, dan tingkat 4 saya juga menikmati jadi raja kampus. Wah, enak sekali kok. Raja kampus. Oke, baik Pak Kisenda, terima kasih Pak untuk sedikit ceritanya. Namun sebelum kita lanjut nih Pak, kita dulu menyapa sobat-sobat dari Militer Udara dan Airspace Review. Wah, telah hadir Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Bapak Marsekal Pertama Fajar Adrianto. Selamat malam, Bapak Kadispen. Salam hormat untuk Pak Kabais dari Pak Kadispen. Terima kasih telah bergabung. Ya, baik, dan teman-teman yang lain, terima kasih untuk stay tune di Airspace Review dan Militer Udara. Oke, datang juga dari Danpasmar 1, Brigadir Jenderal Nur Alam Syah juga bergabung di sini. Terima kasih Pak Alam Syah telah bergabung di sini. Selamat stay tune di Airspace Review dan Militer Udara. Oke, terima kasih Pak Kisenda. Mungkin jika boleh cerita tentang pribadi nih Pak. Ya tadi kan Bapak udah cerita banyak kalau Bapak tuh dihukum orang malah dongkol, tapi Pak Kisenda sendiri malah senang, malah enjoy. Cukup menarik Pak itu. Nah, tentang pribadi Pak. Pak Kisenda kan tentu seorang pengabdi negara dan sekarang seorang perwira tinggi TNI. Tentunya memiliki jadwal yang sangat sibuk Pak. Ya betul ya. Dan bagaimana sih Pak cara Pak Kisenda menyesuaikan waktu Pak untuk keluarga di waktu yang sibuk ini Pak? Silakan. Saya pernah punya, saya pernah punya kendala dalam mendisiplinkan. Sampai saya belajar disiplin, kemudian di Taruna juga masih coba belajar disiplin, masih ada kurang. Tapi terus saya tingkatkan, akhirnya saya bisa mengatakan pada diri saya sendiri, bahwa kalau saya belajar, itu jangan di rumah, belajar itu di kelas. Karena kalau di rumah itulah untuk lebih santai dan lebih biasa, kita agak susah belajar. Nah, pekerjaan juga begitu. Saya sudah komitmen pada diri saya. Saya habiskan pekerjaan di kantor. Mau pulang jam 8 malam, 9 malam, saya laksanakan. Tapi saya upayakan itu habis. Sehingga begitu pulang, saya tidak berpikir lagi tentang pekerjaan, tapi betul-betul punya waktu dengan keluarga. Demikian juga kalau weekend. Weekend juga saya upayakan dengan ya waktu dulu sih saya ikut pimpinan, kalau pimpinan 1 minggu kacuk saya ikut, tapi begitu saya berusaha, saya sampaikan juga pada anggota saya, mari kita berselesaikan semua pekerjaan-pekerjaan. Kalaupun ada, zaman sekarang kan sudah maju, sudah ada WhatsApp, sudah ada people seperti sekarang yang masih bisa dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa sekali ya, saya terpaksa panggil hari libur mereka. Tapi saya upayakan karena ya itu, kembali lagi, supaya kita punya waktu untuk refleksi. Kalau tidak, pekerjaan itu tidak pernah habis kalau tidak cari turun ada. Tapi saya sudah menyebutkan bahwa upayakan pekerjaan di bawah tidak berumah dan upayakan ada memang hari itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kisenda. Mengenai cerita tadi Pak tuh menarik banget sih. Tapi ada satu yang saya masih penasaran. Pak Kisenda waktu zaman Taruna sempat bergabung nggak Pak dalam bagian resimen atau apa begitu Pak? Mungkin? Ya ikut, kalau kebetulan Angkatan Udara ya, kalau Angkatan Udara tuh paling tidak ikut drum band karena orangnya drum band. Bahan biasanya drum band, itu ada apa? Ada terpaksa tuh, kalau mungkin kalau sekarang karena sekarang tarunanya sudah banyak, kalau udara mungkin satu angkatan cukup, kalau dulu tuh satu angkatan pun nggak cukup sikap ada angkatan yang juniornya atau nah, untuk cerita kembali bahwa saya ikut drum band, saya ikut kelompok trompet, nah disitulah saya apa merasakan bahwa bagaimana kita harus penanggungan juga sebagai sesama trompet, yang dimana kalau memang satu mengalah satu harus lebih kencang dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak yang mainkan. Baik, oke, terima kasih Pak Kisenda. Baik, sebelum kita lanjut untuk baik Pak, sebelum kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, kita menyapa lagi Pak nih sobat-sobat dari Airspace Review dan Militer Udara. Salam hormat untuk Bapak Kepala BAIS TNI dari Asintel Kasdam 3 Siliwangi. Wow, luar biasa, selamat malam. Lalu ada dari Kapten Novianto Widadi, selamat malam Kapten dari Akademi Angkatan Udara 90. Juga memberi sapa malam ini. Terima kasih Kapten. Lalu salam lagi dari Kantor Atas Pertahanan dan Atas Udara Republik Indonesia di Perancis dari Destian Utomo. Terima kasih telah bergabung. Oke, salam bangga. Gimana? Oke, baik Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, dan juga untuk dari Airman Radio juga sudah ini bergabung. Oh ya, salam juga hormat dari Editor in Chief Airspace Review Bapak Roni Sontani. Terima kasih Pak Roni sudah bergabung malam hari ini. Dapat salam juga Pak dari Irjen AU. Selamat malam, oke. Baik Pak, banyak sekali memberi salam kepada Pak Kabais nih, seperti banyak fansnya Pak ya. Luar biasa. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pak Kisenda kan juga merupakan putra dari almarhum Letnan Jenderal Purnawirawan Achmad Wiranatakusumah. Beliau merupakan tokoh yang memiliki peran penting Pak dalam berdirinya TNI saat itu. Dan dijuluki Komandan Siluman Merah ini Pak. Mungkin bisa Pak Kisenda ceritakan Pak, apa makna dari Komandan Siluman Merah? Silakan Pak. Iya, jadi zaman dulu tuh memang tidak ada itu Siluman Merah, adanya batalion, ada nomornya dan lain sebagainya. Pasukan ayah saya itu batalion 3 resimen 8 dari divisi Siliwangi, yang kemudian akhirnya ada reorganisasi menjadi batalion 26 dari Brigade Lentur 2 yang komandannya pada saat itulah adalah Pak Dan Yahya. Jadi memang bapak saya ini orang Siliwangi lah ya, orang Siliwangi. Nah, namun kenapa jadi Batalion Siluman Merah? Ya, dulu tuh sudah namanya dari dulu tuh namanya gerilya itu sudah dilaksanakan oleh ayah saya. Jadi biasanya menyerang suatu Belanda, nyerang terus hilang, nyerang terus hilang. Nah itu akhirnya dianggapnya siluman. Termasuk juga orang Jawa Barat tahunya kan nyiluman, nyiluman itu siluman, siluman yang kayak toto muncul, toto hilang gitu ya. Jadi ya disebutlah Batalion Siluman Merah, sehingga terkenalnya juga akhirnya dalam perjuangan lebih dikenal sebagai Batalion Siluman Merah dibandingkan dengan batalion yang pakai nomor tadi. Baik, oke, terima kasih Pak. Jadi itu dibilang siluman, tahu-tahu hilang gitu Pak ya sama Belanda itu. Ceritanya menarik banget, menarik sekali Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Tambahan, mungkin ada tambahan ya bahwa beberapa kali juga beliau apa namanya. Tapi Belanda walaupun takut karena Siluman, tapi ada senangnya lebih baik ditawan oleh ayah saya, karena ayah saya dulu selalu menghargai bukan apa namanya peraturan konvensi Jenewa mengenai tawanan perang. Jadi tawanan perang diperlakukan betul-betul sebagai tawanan perang oleh ayah saya. Jadi ya sampai sekarang juga. Waktu sebelum ayah saya menikah, hubungan dengan armusuhnya Belanda itu juga masih ada hubungan baik, walaupun yang masih hidup ya. Iya, luar biasa baik. Berarti masih ada hubungan baik Pak ya, terakhir sebelum meninggal. Terima kasih Pak Kisenda. Baik Pak, Ini saya mau tanyakan lagi nih Pak, ini penasaran. Kalau Pak Achmad Wiranatakusumah itu kan berperan penting Pak ya dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia tentunya. Pada masa itu Pak, beliau telah menyadari bahwa Indonesia itu akan merdeka dan membangun pasukan di Ciwidey yang saya baca menurut sejarah Pak. Apa sih Pak yang terjadi saat itu Pak? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Nah itulah kembali lagi yang memang generasi sekarang atau kedepannya kemungkinan tidak bisa dijaga. Bayangkan saja umur 19 pada saat itu beliau anak orang bupati, kemudian punya pemikiran untuk berjuang, kemudian bisa mendapatkan senjata rampasan perangnya Jepang. Nah kemudian naik kereta dibawa, tapi di dalam perjalanan saya berpikir nanti senjata-senjata ini kalau diambil oleh Belanda ataupun sekutu bagaimana, diturunkanlah di Ciwidey. Dan kemudian di Ciwidey banyak pemuda-pemuda yang menyatakan ingin ikut berjuang di Ciwidey itu, sehingga terkumpullah beberapa ratus orang, akhirnya dengan senjata yang dipunyai ada beberapa ratus orang mendaftar kepada untuk jadikan TNI, untuk jadikan pasukan. Jadi kalau dulu kita masuk AKABRI, lulus dari AKABRI lulusan Letnan 2 lagi 4 tahun. Enggak, ini 19 tahun bawa pasukan, bawa senjata, daftar langsung. Oke, kamu komandan batalion dapat pangkat mayor. Bayangkan 19 tahun pangkat mayor dan punya pasukan jadi komandan batalion. Disitulah tercipta terjadinya akhirnya mempunyai pasukan di Ciwidey, sehingga memang daerah Ciwidey itu menjadi suatu sangat memori dan suatu sangat berikan kontribusi dalam kehidupan perjuangan ayah saya. Nah di situ ya zaman dulu kan tidak ada pakaian, tidak ada seragam, dicarilah dari karung goni untuk buat seragam tentaranya, sampai sempat disebut pakai pasukan karung goni, pasukan karung. Jadi, pasukan karung ada lagi. Iya, kebetulan terus pada saat itu komandan divisi Siliwanginya adalah Pak Achmad Nasution. Kemudian ada juga memang peristiwa yang sangat menarik pada saat itu adalah pernah batalion saya pernah menangkap satu pasukan anggota Gurkha yang berhasil ditukar dengan 30 orang pemuda pejuang, malah dapat jeep lagi. Dapat jeep juga merampas. Iya, jadi itu ditukar dengan orang Gurkha itu yang ditangkap. Jadi itulah dinamika di Ciwidey bagaimana pertama-tama terbentuk suatu pasukan disebut Siluman Merah. Oh, baik, terima kasih Pak. Jadi mulai dari tahu-tahu hilang, tahu-tahu pasukan karung, banyak benar ceritanya. Baik, terima kasih. Dan itu pengabdiannya sampai beliau meninggal Pak ya, masih akrab dengan rekan-rekan Siluman Merah saat itu Pak ya? Ya, jadi memang perjuangannya kan penuh. Jadi misalnya beliau ke pernah hijrah, saya ceritakan tentang hijrah. Jadi dengan Siliwangi ini, itu yang paling berat adalah dengan Siluman Merah ini adalah begitu pimpinan mengatakan dulu ada perjanjian yang di mana pasukan semua harus hijrah ke Jogja. Para anak muda zaman dulu, ayah saya juga 19-20 tahun mungkin pada saat itu merasa ngapain kita hijrah, kita masih mampu berjuang di Ciwidey ini, kita masih mampu mempertahankan Bandung Selatan, sehingga akhirnya terjadilah Bandung Lautan Api itu. Nah saat Bandung Lautan Api dan pekerjaan hijrah ini dibilang enteng tapi berat, dibilang berat ya, orang menganggapnya kebetulan ayah saya mendapatkan bukan untuk perang waktu hijrah, tapi mengawal keluarga. Justru itu yang ayah saya pernah cerita sama saya. Itu berat loh kan, kalau keluarga itu kan ada yang jalannya pelat, ada yang jalannya ini, dan belum ibu-ibu, belum apa-apa, belum jaga, ya itu yang berat. Kalau pasukan udah aja kita perang kan ke depan, udah nggak usah mikirin, ini harus dipikirkan. Nah itu yang berat, jadi pertama kali mereka tuh bergerak ke Soreang, kumpul situ, baru bergeraklah sampai ke Jogja, dan alhamdulillah akhirnya dengan perjuangan-perjuangan, Jawa Barat dinyatakan bisa kembali lagi ke pangkuan NKRI, bisa hijrah kembali lagi, walaupun sebelum hijrah ayah saya masih melakukan suatu peperangan di Jogja, termasuk penumpasan PKI di Madiun tahun 48. Terus kembali hijrah ke Ciwidey atau ke Jawa Barat. Baik, dan itu kabarnya mencapai 2.500 orang pada dalam perjalanan hijrah tersebut, betul Pak? Ya, itu dia makanya saya bilang. Kalau bawa pasukan kemudian tempur, lebih mudah kan, masing-masing mempunyai tanggung jawab masing-masing, dan laki-laki. Ya. Ini kan ada ibu, ada anak-anak, bayangkan mesti mengawal 2.500 itu. Jadi, ya makanya saya bilang, kalau dibilang, oh itu hanya ngawal keluarga, tapi ya kita bisa lihat, kita bisa bayangkan. Membawa keluarga, pasukan, dan keluarga berjalan sedemikian jauh. Sedemikian jauh, Dur. Luar biasa banget, Pak. Itu dari sejarah dari Jawa Tengah kembali lagi ke Jawa Barat, ya Pak. Luar biasa. Baik, terima kasih, Pak, untuk cerita dari itu, menarik banget. Nah, kembali lagi nih mengenai Pak Kisenda dan keluarga. Untuk cerita ayah, Pak, itu dulu di Angkatan Darat dan Pak Kisenda Angkatan Udara. Terakhir beliau menjabat apa Pak, maaf, di TNI? Di Dewan Hankamnas, sekarang Wantanas. Walaupun sekarang sudah mulai berganti, karena dulu Wanhankamnas itu membuat GBHN. Sekarang kan garis-garis besar haluan negara tidak ada lagi, karena Presiden bukan mantan presiden, sehingga Wantanas tidak lagi membuat GBHN. Tapi dulu yang tempat ayah saya bekerja, sampai sebetulnya pensiun itu tahun 80. Tapi nggak tahu bagaimana, kebetulan hubungannya cukup unik lah dengan Pak Harto pada waktu itu, sehingga walaupun sudah pensiun masih tambah 6 tahun lagi. Jadi baru tahun pensiunnya tahun 80, dulu kan pensiun 55 tahun, ayah saya kelahiran 25. Kemudian akhirnya bekerja sampai tahun 86, jadi 6 tahun sudah purnawirawan, masih di sekjen Wanhankamnas. Tapi juga ya itu lucu juga, bukan lucu ya, itu mungkin pertanda alam. Ya. Begitu beliau selesai dari selesai pensiun ini, saya lulus AKP. Jadi seolah-olah luar biasa banget. Berarti sepertinya sudah alam sudah mempersiapkan ya Pak ya, Bapak pensiun bagi Tenda lulus AKP. Amin, luar biasa. Dan itu dikabarkan beliau merupakan sekjen pertamanya kalau kutip betul Pak ya. Ya sebetulnya dua-duanya kan dengan Pak Kartakusuma juga. Pak Kartakusuma. Oh iya. Ya Pak Rahmat Kartakusuma, baik betul. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Tentunya seperti yang kita ketahui, Angkatan Udara memiliki beberapa cabang nih Pak, seperti penerbang, navigator, teknik, elektronika, administrasi, korps dinas khusus, dan lain-lain Pak. Kalau dari hati Pak Senda dulu, ngomong-ngomong setelah lulus nih Pak tahun 86, Pak Senda tuh sebenarnya hatinya mau yang mana sih Pak? Kalau kita boleh tahu. Saya rasa hampir 80% atau mungkin 100% seorang TNI AU, saya juga tahu kan, kalau masuk AAU itu pasti jadi penerbang. Saya berpikiran bahwa ternyata di dalam waktu saya pelajaran ada teknik, ada elektro. Nah, pada saat saya hanya teknik dan elektro, walaupun sekarang berkembang ada administrasi dan lain sebagainya. Tapi semua pemikirannya pasti mau jadi penerbang. Dan itulah yang saya kejar. Kemudian penerbang apa sih kalau udah namanya Angkatan Udara? Wah, fighter. Kalau penerbang biasa kan di airline dimanapun ada penerbang heli, penerbang transport. Nah, ini pikiran saya ya, bukan saya. Jadi saya harus yang paling hebat adalah penerbang, kemudian yang paling hebat adalah penerbang. Wow. Dan itu saya jalani dan saya upayakan. Dan alhamdulillah saya sampai. Walaupun kemungkinan, ya kembali, jiwa saya mungkin kurang pas karena ada inilah, teman saya harus sampai situ. Enggak, yang tapi otak saya kan yang penting pada saat itu adalah bagaimana saya mengabdi. Nah, begitu saya akhirnya kurang mampu, ya saya langsung pindah ke tempat lain yang dimana saya harus secara serius fokus dalam pekerjaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Kisenda. Berarti sempat tadi, maaf Pak, boleh dulu lagi, sempat menjadi penerbang tapi akhirnya tidak cocok jiwanya Pak, begitu ya? Ya, bukan jiwanya, mungkin psikologinya lah. Kalau jiwanya saya senang terbang, saya suka, saya senang terbang. Kalau terbang itu apalagi pesawat tempur, saya sempat merasakan pesawat Hawk MK-53, itu pesawat latih. Waktu memang, ya benar, jadi kayak itu kayak ya namanya sendiri, atau terbang di angkasa. seolah-olah merdeka, bebas, tapi juga tetap dituntut kemampuan fokus, karena perhitungannya detik begitu ada masalah pesawat tempur tidak bisa, karena tidak bisa kita bermain-main, karena pesawat tempur itu dia terbang berdasarkan tenaga mesin begitu hati-hati itu kemungkinan hancur, sehingga paling satunya atau kematian diri dia harus eject. Nah, sehingga kecepatan berpikir, kecepatan reaksi dan lain sebagainya itu sangat diperlukan, dan kecepatan mental juga sangat diperlukan. Nah, mungkin saya katakan bukan psikologi saya, saya tidak lulus lagi penebak tempur, dan kemudian saya mulai melihat bahwa mungkin saya lebih kepada berinteraksi dengan manusia, bukan dengan alat, kan? Kalau itu kan dengan alat, dengan pesawat. Interaksi dengan manusia, mungkin terus saya kembali ke teknik, di mana interaksinya antara manusia dan mesin, tapi ternyata ada yang menawarkan saya, salah satu pimpinan TNI AU dulu adalah Pak Ciwidey, dulu ada Direktur Pengamanan, untuk saya masuk Intel, ya saya saat itu pokoknya yang penting mengabdi, kan. Saya untuk ternyata saya cocok di situ bahwa berinteraksi, juga sampai saat ini saya fokus di korps saya yang intelijen. Itu saya lulus 86 sampai 87 saya masih dalam suasana sekolah penerbang, begitu selesai terus 87 saya sudah masuk ke intelijen. Luar biasa, terima kasih Pak. Berarti sempat menjajal pesawat tempur, tidak semua orang dapat merasakan itu, termasuk tidak semua anggota Pak ya bisa merasakan itu, dan Pak Kisenda sempat merasakannya. Iya, saya ada kepuasan sendiri bahwa saya, ya kalau boleh, bukannya saya mau, tapi benar-benar nanti saya sebetulnya qualified kok buat penerbang gitu kan, walaupun karena saya lulus di Charlie ya, Charlie pada saat itu adalah kualifikasi untuk pesawat transport gitu kan. Jadi dalam arti kalau saya untuk membanggakan diri saya cukup qualified, tapi mungkin saya cocok yang ada daerah lain. Tapi yang penting di sini adalah dimanapun kita melakukan perpindahan, mau dipindah kemana apa, kita fokus untuk melaksanakan apa yang ada pekerjaan atau korps yang kita laksanakan saat ini. Baik, terima kasih Pak Kisenda. Jadi puas dan memiliki jiwa seorang penerbang juga. Pak, tapi kalau disuruh terbang pesawat kecil seperti General Aviation untuk saat ini, mungkin untuk hobi-hobi aja gitu, gimana Pak? Mungkin mau Pak? Saya kemarin ini waktu saya grounded, saya sempat terbang kok. Kebetulan yang dulu nemenin saya terbang bekas instruktur saya juga. Dia senang, saya katakan saya senang terbang kurang bebas, sebenarnya apalagi sky is luas lah ya, walaupun there is no error, katanya nggak boleh error sedikit pun kan, walaupun tapi saya senang menikmati. Jadi kalau nanti ada terbang kapan-kapan pasti saya lakukan gitu. Cuman memang kesibukan saya ini ada mungkin kalau sudah pensiun atau terbang lagi mengasihkan kok. Mengasihkan, baik, luar biasa. Berarti nanti mungkin beliau tuh setelah Bapak pensiun Pak ya, bisa menjalankan hobinya lagi Pak, yaitu salah satunya terbang. Baik Pak, terima kasih Pak Kisenda. Pak, ngomong-ngomong masalah pensiun nih Pak, nggak lama lagi kan Pak Kisenda nih pensiun Pak. Kalau tidak salah di awal Agustus ya Pak ya? Akhir Agustus. Akhir Agustus. Nah, rencana Pak Kisenda Pak, kalau kita boleh tahu. Iya. Kenapa? Setelah Pak. Nah, kalau kita boleh tahu nih Pak, sama teman-teman Militer Udara, Airspace Review, dan juga Airman Radio boleh tahu Pak. Setelah pensiun nih, mungkin Pak Kisenda bisa sharing ke kami semua Pak. Rencananya bagaimana Pak? Silakan. Baik, ini rencana saya ya, karena gini, saya dari dulu sudah merasakan. Kadang-kadang yang saya rencanakan banyakkan gak jadi, tapi yang Tuhan berikan itu yang terbaik, ya. Amin. Jadi berapa kali, banyak sekali mau saya dorong. Malah, ini kembali mohon maaf saya kembali bahwa saya masuk di BAIS dan melakukan suatu pekerjaan Intel, ayah saya sempat bilang, loh, kamu kalau masuk Intel begini, kenapa nggak dari dulu Angkatan Darat aja, gitu kan? Dia bilang jangan Angkatan Darat, kan bapak saya, apa? Karena katanya disangkanya saya takut tengah jalan keluar, nggak disiplin. Jadi, saya di sini bahwa saya, kita tuh tidak ada pembatasan. Sebetulnya bagi saya ya, kebetulan mau korps, mau matra, mau apa, asal kita fokus atau kita melakukan yang dulu disebut adalah intelijen adalah domainnya, mohon maaf, semua orang juga tahu domainnya orang-orang besar intelijen itu rata-rata angkatan darat. Tapi kan ternyata saya bisa juga sukses di intelijen. Malahan menurut saya puncak intelijen militer ya adalah Kabais menurut saya, mohon maaf, tapi dan saya sangat puas bisa mencapai itu. Mungkin kalau ayah saya masih hidup sangat bangga pada saya karena ternyata saya mau di udara, mau di laut atau mau di darat, mau korps apa, kalau kita serius, kalau kita fokus, mencapai suatu puncaknya juga di mana seperti saya korps kita bisa mencapai suatu puncak. Saya memang kita fokus. Jadi kembali lagi saya kan bahwa saya dulu mau jadi pesawat, udah bang pesawat tempur fighter, tapi Tuhan mengatakan kamu nggak cocok. Tapi karena yang penting saya fokus. Toto dia saya dijadikan ke Ital juga tadinya nggak kelihatan ada Toto jadi. Nah, saya banyak cita-cita saya malahan tidak jadi, tapi ternyata jadi tempat lain. Misalnya dulu saya pernah ingin menjadi Atan, tapi saya nggak lulus Atan. Tapi akhirnya malahan saya jadi Kabais. Kabais itu adalah yang mengorganisasikan Atan juga, kan? Yang membawahi Atan ya, Pak ya? Iya, makanya. Jadi banyak hal-hal yang saya merasa saya rencanakan, tapi kembali lagi. Tadi kan ditanya pensiun, mohon maaf saya malah tuh. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Saya, kalau pensiun, saya kembali lagi dari awal. Saya tuh kalau boleh dikatakan saya tuh senang mengabdi. Saya tuh senang berbuat pada orang banyak. Mungkin kalau orang tahu banyak lah. Saya orang senang membuat orang lain senang. Kan biasanya ada orang mengatakan orang senang membuat orang lain senang. Enggak, saya senang membuat orang. Dan saya senang mengabdi dan saya senang berbuat sesuatu. Nah, tapi kalau memang saya ditakdirkan oleh Tuhan, sudah cukup, nggak lagi. Pasti saya dan saya lakukan adalah saya membaca. Karena dulu tuh saya sangat hobi baca. Tentunya dari kecil komik lah gitu ya, ada komik pernah komik nggak pernah. Tapi kemudian berlari kepada majalah-majalah berbobot, kemudian buku berbobot, buku science fiction atau fiksi yang segala macam. Nah, itu saya merasa kehilangan karena kesibukan banyak buku-buku yang bagus-bagus yang akan saya baca. Nah, mungkin dalam misi nanti pensiun saya ingin banyak baca lagi dan sebetulnya yang paling saya suka mudah-mudahan TNI atau TNI atau siapapun masih ingat saya diizinkan untuk men-share ilmu saya, ya istilahnya ngajar lah. Karena saya sangat senang. Saya sangat senang membagi ilmu, berdiskusi. Saya pernah men-share di Sesko TNI, di Sesko Angkatan, maupun di Unpar, gitu ya. Jadi, itu tentunya dari baca-baca, dan sharing apa pengalaman, dan sharing apa pengalaman. Mungkin itu kalau bisa nanti, ini namanya saya bilang rencana. Tapi rencana saya akan baca banyak buku, kemudian sharing bukunya dan bisa tukar pikiran apalagi dengan generasi muda. Baik, terima kasih Pak. Kalau tadi Pak Kisenda cerita suka membaca, kalau menulis Pak bagaimana? Apakah hobi juga menulis Pak mungkin? Kurang ya, saya tulisan saya jelek soalnya dan lambat. Tapi ide-ide itu saya suka sampaikan dan biasanya saya dibantu. Kalau nulis sendiri enggak, jadi saya dibantu dengan menyampaikan apa pemikiran saya, kemudian jadi sesuatu produk ya ada, termasuk mungkin kalau baca kan di googling itu ada buku saya yang tesis saya mengatakan civil military Indonesia itu buat, cuman memang saya kurang pandai bertutur kata dalam bahasa tulisan. Baik, terima kasih. Jadi karena kurang memiliki tutur kata bahasa Pak ya, jadi kurang cocok bahasanya begitu. Tapi ilmunya bisa di-share. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih Pak Kisenda untuk ini. Jadi sekali lagi teman-teman, kita semua boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Dan ketika keputusan Tuhan tersebut sudah plek, jangan kita kecewa karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Contohnya Pak Kisenda ya Pak ya. Dulu mau jadi Atan, tidak jadi. Tapi jadi Kabais. bintang 3, luar biasa. Betul, betul. Jadi luar biasa, saya merasakan bahwa ada kan dulu istilah mengatakan bahwa kekalahan atau kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ah, betul. Nah, itu saya alami. Saya alami. Saya gara-gara gagal tahun 81 masuk AKABRI, terus masuk 82, ya saya jadi Kabais. Jadi kegagalan tahun 81 itu kan orang marah kan. Aduh, teman-teman saya berhasil masuk AKABRI, kok saya malahan yang ngajak-ngajak. Saya ngajak-ngajak teman saya masuk AKABRI, malah enggak. Ternyata mungkin enggak. Karena ada yang mengatakan istilah, saya punya waktunya sendiri. Jadi iya, timeline bukan yang pas. Tuhan memberikan saya pas waktunya. Iya. Sempat sakit hati, Pak, mungkin? Sakit hati enggak. Saya nggak pernah sakit hati, tapi kecewa. Nah, karena sama, di Atan juga gitu. Jadi ini cerita lah. Ya kan ada yang bilang, ya karena semua malahan pada waktu tes itu atas pertahanan mereka menganggap, wah harusnya saya nggak jadi. Udah pasti jadi. Cuman kembali lagi, ternyata saya tidak jadi. Yang banyak persoalan yang tidak jadi, dan saya sangat menerima. Dan saya juga tidak mengatakan kenapa nggak minta tolong ini. Sudah lewat dan sudah itu bukan jalannya. Dan ternyata betul. Mungkin saja pada saat itu saya sebagai seorang kayak Senda ya, untuk psikologi saya menjadi suatu Atan mungkin belum siap, karena saat itu memang protokoler Atan itu sangat berat dan sangat protokoler, bagaimana pelayanan atau apa. Saya kan lebih banyak seorang intelijen lapangan, mana soal pelayanan terhadap pimpinan, protokoler lah ya, kurang saya. Nggak unggulnya mungkin kurang kali ya. Jadi Tuhan juga nganggap, kamu mah nggak bisa, nanti malah kasus ada yang ada barangkali. Jadi tapi intinya adalah saya menyadari memang ya kita maunya, kita berencana, tapi Tuhan menganggap itu tidak pas. Dan saya akhirnya meyakini bahwa kalau saya saat itu ini mungkin juga nggak pas. Baik, Kak. Terima kasih, Pak Kisenda. Oke, Pak. Yang terakhir nih, Pak. Yang terakhir. Nah, Pak Kisenda, Pak. Mungkin Pak Kisenda bisa, Pak, memberikan ya, Pak, ya, tips dan pesan untuk generasi milenial, Pak, ya. Agar generasi milenial ini bisa menjadi generasi yang berarti, Pak, untuk bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Pesan dari seorang Kabais, silakan, Pak. Jadi, kembalilah pada saya katakan, saya juga dulu zamannya SMA awal nggak kepikiran, baru era akhir. Marilah kita dulu dalam agama, sebutkan Islam, ada hablum minallah dan kita hidup di dunia ini harus ada gunanya. Nah, marilah kita hablum minallah. Kalau bisa kita, kalau saya sih, kalau bisa marilah kita berbuat sesuatu buat negara kita, jadi lebih luas. Tapi kalau tidak, bergunalah untuk tuan dan seterusnya. Sehingga yang awal kita, mari sama-sama kita mengucap bahwa kita bisa menjadi manusia dan kita aman dan nyaman nanti terakhirnya setelah tua ataupun masuk pensiun ataupun sampai akhirnya wafat, kita agak lebih tenang kalau kita sudah berguna dan berbuat sesuatu buat orang lain. Nah, tapi juga begitu kita mau berbuat dan kita sudah mempunyai pekerjaan yang menurut kita cocok, kita harus cari pekerjaan, bukan kita cari, kita harus rasakan dan cari pekerjaan yang memang pas dan cocok buat kita dan kita sayang. Itu yang harus kita punya. Jangan sampai kita punya pekerjaan atau profesi yang hanya mentereng, banyak uangnya, atau karena pilihan si orang lain, karena nanti kita tidak fokus dalam pekerjaan. Jadi itu satu saat kita berbuat, kemudian carilah pekerjaan yang memang kita senangi, fokus dalam bekerja, fokus dalam pekerjaan itu, karena nanti Tuhan dan fokusnya kita membawa kita kepada kesuksesan. Dan yang kedua, janganlah kita melihat kiri kanan orang lain, atau istilah jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, karena begitu kita melihat orang lain lebih sukses, orang lain lebih hebat, kita iri, kita nggak fokus, akhirnya kita tercecer, kita frustrasi. Kita merasa padahal orang lain hebat tuh hanya di luar kadang-kadang. Atau kadang-kadang sebetulnya kalau kita ikut dia, kita nggak bahagia. Nah, itu makanya saya bilang, pekerjaan pertama harus kita cocok perasaannya. Yang kedua adalah, kita jangan lihat di kiri kanan sehingga membanding-bandingkan. Tidak, bahagialah dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita punyai. Dan yang paling terakhir adalah, kalau kita gagal, jangan nyalain orang lain. Nah, betul, Pak. Karena kebanyakan kita lebih banyak nyalakan orang lain. Betul. Misalnya, oh instrukturnya, sentimen. Oh gurunya tuh, pilih kasih. Oh apa atasan saya, diskriminasi. Tidak. Berarti ada sesuatu hal yang kita belum pas di situ. Apa yang belum pas? Kurang fokus atau yaitu melihat kiri kanan. Sudah kita bekerja. Nah, akhir, tapi yang pertama adalah kita harus sayang dan senang bekerja, enak dan nyaman, dan Tuhan maha baik kepada saya mengerjakan persis seperti yang tadi saya katakan, dan akhirnya saya mencapai apa yang saya dapatkan, dan saya bahagia, dan saya sangat siap untuk menyelesaikan, sempurna tugaskan saya sampai akhirnya nanti. Jadi ya saya merasa blessing. Coba lakukan itu. Terima kasih Pak Kisenda. Jadi blessing dan bersyukur Pak ya. Terima kasih luar biasa. Baik Pak Kisenda. Kalau gitu habis sudah dari perbincangan malam hari ini Erto. Terima kasih Pak. Oke Pak, sebelum kita tutup Pak, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kisenda yang telah menyediakan waktu dan tempatnya Pak pada malam hari ini. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Bapak Marsekal Pertama TNI Fajar Adrianto. Juga dari Kolonel Sonaji yang sudah mempersiapkan dan rekan-rekan lain, serta dari Airspace Review, Bapak Pimpinan Roni Sontani setelah mendampingi, mengawal live malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan. Baik Pak Kisenda, terima kasih sekali lagi Pak untuk waktu dan kesempatannya Pak. Sukses selalu Pak Kisenda, dimanapun berada. Baik Pak, selamat malam Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak.